PSIS Semarang menjalani laga uji coba resmi perdana menjelang bergulirnya Liga 1 2021/2022. Dengan menjajal tim Liga 2, Persekat Tegal di Stadion Citarum Semarang Selasa, tanggal 22 Juni tahun 2021. Dalam pertandingan ini, tim Mahesa Jenar menang tipis 1-0. PSIS Semarang menang melalui gol semata wayang pemain mudanya, Damas Damarjati, menjelang laga usai. Pelatih PSIS Semarang, Dragan Djukanovic, melakukan rotasi besar-besaran dalam uji coba ini. Dia memaksimalkan potensi para pemain muda, berkolaborasi dengan pemain seniornya. Pada paruh pertama, PSIS menurunkan penjaga gawang Jandia Eka Putra, didukung barisan bek seperti Aksa Saniskara, Rio Saputro, Alveandra Dewangga, dan Fredian Wahyu. Sementara di lini tengah, Dragan memainkan Damas Damarjati, Eka Febri, dan Raka Askara. Untuk trio penyerangan dipercayakan kepada Andreas Adol, Hari Nur Yulianto, dan Komarudin. Di babak pertama, PSIS yang tampil dominan gagal mencetak gol dan harus puas bermain imbang dengan skor kacamata. Sang pelatih melakukan beberapa pergantian, seperti masuknya Septian David Maulana, Pratama Arhan, dan Kartika Fedayanto. PSIS baru bisa memecah kebuntuan pada akhir babak kedua, ketika Damas mencetak gol memanfaatkan umpan Pratama Arhan. Keunggulan PSIS Semarang bertahan sampai peluit panjang dibunyikan wasit.